Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Jadi sekarang ini saya adakannya seperti ini. Nah, ini ada stove gas, kompor gas, dan semua clutteringnya tuh lengkap untuk masak seperti biasa. Ini oven. Dan ini peralatan masaknya. Dan ini peralatan untuk mencuci piring dan sampah. Sampah di sana. Kulkas. Cuman nggak terlihat microwave ya. Microwave-nya kali ada nggak? Meatball. Ada di sini. Ada microwave. Tumben. Nah, seperti ini aja. Dan ini kamar anak-anak. Maaf berantakan karena kita baru saja datang dari mengunjungi suatu tempat. Berantakan sekali. Ya Allah. Anak-anak ini. Tuh, mereka pergi ke swimming pool, renang, dan dining table. Ini lounge room, kamar tamu. TV ada dua, satu besar, satu kecil. Oh, di situ microwave baru kelihatan. Ini ada, karena Abani ini kota di ketinggian, biasanya dingin. Tapi sekarang pas kebetulan sekali 27 derajat Celsius. Kita menghadapi winter, tapi pas sekarang ini pas sekali cuacanya. Dan ini microwave-nya pasti ada microwave. Dan ini piring sama mangkok-mangkoknya, gelas. Dan ini kamar mandinya plus cupboard untuk menyimpan peralatan mandi seperti itu. Ada alat bersih-bersih dan meja setrika. Cuman setrikanya kayak nggak ada. Oh, ada setrikanya tuh, setrika. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya lumayan luas. Showernya. Ada gantungan, ada 5 baris gantungan. Ini sink, berantakan ya. Dan ini toilet seperti ini. Dan ini per malamnya itu $279 Australia, yang mana kalau dirupiahkan itu sekitar 2.500 atau 2.600. Ini kamar utama. Ini gantungan. Ini peralatan kita. Dan itu ada ekstra blanket, selimut. Nah, seperti itu aja. Dua kamar tidur. Itu pemandangan dari luar. Ada jendela. Itu sebelah rumah. Kalau anggota, karena kita anggota, member, jadi agak murah. Sebenarnya harganya per malamnya 3 juta. Nah, ini penampakan di luar. Ada tempat untuk istirahat. Itu yang dulu di bouncing. Anak-anak di situ di kolam renang. Kita nomor 19. Seperti ini. Foto kamar tamunya di situ. Ini ada tempat sampahnya, tangga sebelah. Itu kalau masuknya lewat sana. Jadi nggak sama.
masuk sama keluarnya itu bouncing apa pantau, jumping pantau, di situ bouncing pillow, dan di sebelahnya itu swimming pool. Ini kamar kita. Nah, itu entrynya di situ. Kalau kalau kita keluar sini ada remote-nya. Exit ada sendiri. Jadi mari kita, ini belakang kamar. Itu suami ada apa, menunggu anak-anak berenang. Ini ada basket, ini lapangan basket. Lapangan basketnya di sini. Nah, itu di sebelah sana tuh kelihatan karavan-karavan itu. Nah, itu kita waktu dulu menyewa karavan dan menginap di situ. Oke, tadi nggak kekunci. Nah, seperti ini tempatnya. Jadi lumayan memuaskan. Kita nginap 2 hari. Agak panas, jadi AC-nya diputar. Biasanya dingin. Kalau dingin ada pemanasnya juga. Oke. Segitu aja saat ini informasi yang saya berikan. Kalau Anda teman-teman ada yang berlibur di Australia, especially di Perth, WA, Western Australia, kalau mau pergi ke Albany, ini tempatnya namanya Albany Tasmania Garden Park, Albany Garden Park kalau nggak salah. Apa ini? Ini. Oh ini nih. Iya. Albany Tasman Parks. Albany Tasman Parks. Ada fasilitasnya ini buat yang karavan, yang nyewa karavan tuh, yang membawa karavan. Ini alamatnya di 22 Wellington Street. Nah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf kalau selama ini saya tidak banyak mengunjungi, atau banyak juga mengunjungi, cuman nggak ada waktu, sewaktu-waktu aja saya mengunjungi. Dan karena saya di rumah 2 minggu bersama anak-anak di rumah mengemong. Nah, seperti ini informasi yang cukup sampai di sini, informasi yang saya bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. So, hanya sekedar informasi saja, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Oke, sampai di sini. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Love you all. God bless you.